Kamu pacar aku, Ayu. Gak mau aku pacaran sama kamu, kamu gak punya apa-apa. Kuku-kuku. Kagak ada. Iya, maaf. Jadi ini sebenarnya ini pacar lo, Japar? Yuk. Mohon kembali kepada aku. Aku gak bisa balik sama kamu. Kurangnya aku apa? Kurangnya kamu? Iya. Kurangnya kamu, kamu gak punya kelebihan. Bener juga. Parah sih, itu parah sih buat aku. Nih kamu lihat dong, lihat orang baru aku. Lato nih guys. Halo. Mainnya sampai ke atas. Halo Lato. Sapa dulu dong di vlog gue nih. Halo. Lato. Ini gue lagi ngumpul di tempat tongkrongan gue nih sama anak-anak tongkrongan. Asik, bro. Lato nih. Tuh. Mana lu bro? Mana guys? Mau gak nih? Apa nih? Sama Sampo. Masa makan. Kenalin dong siapa? Kayak ini jual ini. Ayo dong, ini siapa nih? Lewat dong. Lewat aja. Jalan dong, lu kayaknya anak baru sini. Emang siapa? Hah? Pak. Nama lu siapa? Jafar, nama aku bang. Hah? Kuku. Loh. Kok muka lu sedih banget, kenapa? Iya bang. Biasa Pak RT, gajiannya belum cukup. Iya Pak RT. Sabar. Lu lihat tuh dandanan gua udah anak gaul gini ya, panggilnya ya. RT. Lagian kalau anak gua masih pakai tas pinggang. Tahu. Kayak Pak RT lagi minta sumbangan, tau iya, bang? Nge-vlog ini. Lu usah pakai tas pinggang dong. Dagang biskuit sekarang Pak RT. Nggak tahu. Iya, ini mode fashion zaman sekarang bro. Tapi kalau ditarik bukan orang kan? Ape. Ada sorry sih bang. Oh sih sorry. Sorry. Kenapa lu sedih? Pacarku bang. Kok diputusin? Direbut sama sahabatku sendiri. Kok bisa direbut? Emang lu gak modal? Ini orang lain. Hah? Ini orang lain bukan sahabat lu. Oke, ini orang lain bang. Gak boleh gitu dong lu. Biar gimana juga kan dia teman gua. Gak bisa lah. Dia abisnya gak pernah jelas. Iya. Masa pacaran cuma di flyover doang, gak jajan, gak apa, suruh makan angin aja mangap. Berarti lu ngukur cowok dari materi, gak boleh gitu. Ya gak boleh, lu mau ngapain tuh balik-balik. Lu jangan balik-balik lu. Abang yang pegang dari tadi aku tidak. Mana airku? Udah dikasih sirup. Ya guys, biar mereka kita sirin dulu ya semuanya. Halo guys. Halo guys. Kita lagi jalan-jalan nih di pre-off. Halo Taulani TV. Hey. Bukan. Tapi ntar dimasukin. Halo guys. Ayu. Mata genit. Ayu, kembali kepada aku. Jafar, aku minta kamu putusin aku sekarang juga. Iya, apa salahku? Aku bukan tidak mau mengajakmu jalan-jalan dan... Kamu harus putusin aku. Karena ada papa aku di sini. Kamu harus putusin aku. Bukan anak gua. Lu bapak lo. Lu kasih tau nih, Sur. Lu tadi Pak RT. Gua nih vlogger. Vlogger gua. Bapak lo. Iya sih. Dengar gak tadi? Apa? Dia pedagang jogger. Vlogger. Udah, ayo minta putus aja dia. Iya. Kamu juga tega putusin kemarin. Aku, minggu Jafar. Kemarin dia udah dandan dari asar cuma diajak booking futsal doang. Booking doang. Udah, minta putus aja. Putusin aku. Cinta tidak selamanya indah, Japar. Memang cinta tidak selamanya indah. Ngomong apa aku nih? Dia bawa RC. Cuma bisa pancing. Oh iya. Yeah. Iya. Wanita kadang tidak tahu bagaimana besarnya perjuangan. Nah, apalagi? Setidaknya chat dari dia, aku balas. Setidaknya chat dari dia, aku balas. Sementara dia tidak membalas cintaku. Kuku. Ayo, minta putus. Kita jalan-jalan aja. Putusin aku sekarang juga. Kamu lebih milih yang bawa ereking? Iya. Daripada yang punya mangging? Iyalah, lihat aja tuh. Mangging. Motornya. Bubar. Keren. Jadi berani ya kalian ngomong di Flying Fox. Flying Fox terbang, lu tau gak? Sama melayang. Udah.
Bang, kalau orang kan kepala isinya otak, ini busa ya bang? Pak polisi, pak polisi lapor. Ya. Bukan bapak. Ini helm, udah dibuka ini kan. Oh. Ini ada kupingnya sendiri lagi, bukannya di palanya. Di situ depan. Bapak ini ramah, tengkoknya aja senyum. Jadi main. Pak, ini kita enggak main-main apa-apa, kita baik-baik aja di sini, Pak. Iya, Pak. Ya cuma nongkrong. Kita cuma nongkrong, Pak. Masa enggak boleh kan nongkrong? Ya tapi jangan nongkrong di flyover, dia juga juragan bebek. Ngapain di sini? Bapak dagang bebek. Kan saya bilang benar kan? Dia Pak RT juragan bebek. Apa saya bilang? Eh orang enggak TV. Eh orang enggak. Lu lihat tuh YouTuber-YouTuber tuh gini gayanya. Enggak ada. Iya gayanya. Enggak ada kayaknya kayak begitu. Enggak ada. Kayaknya benar begini, tapi emang mukanya juragan bebek sih. Masa juragan kayak gitu lihat, udah galau masa perutnya pakai bengkung. Liatin tuh. Masih ingat. Tuh. Lagi juga Westbrook nih naruhnya di sini bukan di sini. Kalau oh, si Ipul, asisten gue makain kata dia begini Pak, yang bener Pak. Kata gini. Ini saya enggak dihargain. Jadi saya enggak boleh dagang di sini, Pak. Ya enggak boleh lah. Mana peraturannya? Saya mau lihat. Mana Bapak punya surat? Suratnya mana? Ya bukan enggak ada surat. Ya ini kan memang jalur umum. Ya iya emang jalur umum. Saya kalau enggak over kan. Dari saya udah nyoba, Pak, dagang di jalan tol enggak ada yang beli. Jalan tol dagang. Eh, Pak, dari mana ini jalur umum dari mana? Bapak baca di belakang. Baca. Disewakan. Berarti ini jalan disewakan. Iya. Disewakan jalan ini. Itu kan disewakan tempatnya iniannya doang. Apa sih namanya? Billboard. Itu. Ya itu apa? Kamu harus... Ini juga nih, berapa kali kamu sering sekali saya lihat kamu nih. Ya. Nongkrong-nongkrong di sini. Ya maaf aja. Saya mau orang sini, saya mau pacar saya biasa lewat sini. Tuh lihat pacar, sampai sering begitu. Nangis, mirip banget lu. Sumpah Wendy tuh, mirip banget. Kan, tuh. Tiap hari bukanya nangis mulu bisa lihat. Namanya juga... Langit-langit tinggi sekali. Cakep. Di atas lantai tingginya 12. Cakep. Polisi jangan sembarangan dong. Buka topinya biar kelihatan. Nah. Iya, iya benar sih. Oh iya kecilnya aku yang begini. Ini gue baru dicukur kayaknya. Iya ya, baru gitu dicukur bang. Ya? Baru? Oh kagak, emang begitu. Kagak, oke. Okay. Eh jam berapa emang mulai keliling?